Lor, awan-awan pas nek genuk ketemu koyo ngene, Lor. Langsung di challenge ya, Pak sopir. Ini saya ada tantangan. Saya mau beli mie ayam sak wajan full ya, Pak ya. Oke. Wih, sama bapaknya ditaker saya, Pak. Yo wis manut. Ya. Oke. Yus manut. Siap, penting wajanku kebak ya, Pak ya. Oke. Jadi Mas Tarjo ketemu mie ayam surungan, biasanya barang nek sing surungan ku enak dari wadah mangkal, Lor. Ketoknya bapaknya mau pengalaman nih, jualan pun pirang tahun nih, Pak? Ya, 30 tahun. Saya itu, Pak. Saya itu, mie ayam 4.000, 2.500. Dari harga 2.500? Ya, itu di Jakarta pas lebaran. Oh, sekarang udah berapa harganya? Sekarang 10.000. Murah loh, Lor. Saya 10.000 aja. Gak usah mahal-mahal ya, Pak ya? Kasian pembelinya, Pak ya? Masalahnya rakyat yang lagi susah. Biar makannya gak terlalu mahal. Oke, siap. Gak usah. Sekarang semuanya mahal. Gih, nah, ini garamnya. Ini garam manut, gih, Pak. Terus kenapa, Pak? Ini penyedap. Penyedap rasa. Oke, siap. Enggak usah banyak-banyak. Penyedap itu enggak usah banyak-banyak. Gih, gih, Pak. Sedikit aja cukup ya, Pak ya. Cukup. Nah. Jenengan iki umurnya pinten, Pak? Yo, lahiran 60 kira-kira berapa? Lahiran 60. Sudah 3 tahun, namun yeah. 3 tahun. Setengah abad sih. Karena dulu sering saya waktu mudanya itu sering olahraga. Oh, ngono ya, Pak ya. Kedua saya tidak pernah merokok, menjaga anu kesehatan ya, Pak. Kesehatan anu yang penting gitu. Dengerin, Lur, tips dari bapaknya itu, Lur. Biar teman-teman awet muda ya. Kalau sekarang itu orang muda sekarang tuh sering kena penyakit karena apa? Tidak pernah olahraga. Oh, ngono ya, Pak ya. Itu tidak pernah olahraga, itu. Banyak merokok itu ya. Gak tanggung jawabnya nak. Orang laki-laki kan cari nafkah ya. Gak lahir bisa tapi batannya belum tentu bisa. Oh, gini. Masalahnya manut, itu manut, Pak. Gini. Ini tiga saya jadikan satu ya. Ini iya Pak, iya Pak. Oke. Kata oh, enak ini ya, Pak. Ya, alhamdulillah katanya yang beli-beli itu katanya ya. Lur, tak ada nih ya nek wong wis dodolan 30 tahun kok utek-utek nek satu hal. Wis jaminan ngene, Lur. Nggih. Mas Tarjo separone ora ono lho, Lur. Dodolane Mas Tarjo lagi 13 tahun. Lah bapak ya wis 30 tahun. 250.000 di Jakarta. Dari harga 250.000 ya? Itu lebaran. Lebaran itu ya. Kalau hari biasa enggak segitu ya. Kalau di Semarang saya jualannya pernah 400, 500 itu pas moniter itu loh. Iya Pak ya Pak. Langsar Soeharto. Oh, jadi ini bisa ya Pak ya? Ini iya. Masakin ini untuk. Iya ini kan kuahnya. Oke, diaduk dulu ya Pak. Iya diaduk biar merasa. Oke masuk. Kasih ayam-ayaman ya Pak ya. Ayo. Adanya apa Pak? Hah? Saya pada. Tinggal cakar ini. Cakar ya cakar gak apa-apa Pak. Kasih dua ya Pak ya. Ya. Enggak naik satu soalnya kok perudul. Ini sawahnya banyak Pak Diki? Sedikit aja Pak. Cukup Pak. Cabai Pak. Pakai sambal enggak? Iya Pak. Dua sendok cukup lah Pak. Dua sendok cukup. Cakar satu. Oke dua. Iya Pak. Iya Pak. Iya mana tuh Pak? Mesti takar bapaknya loh. Iya masalah tiga porsi ya. Tiga sendok. Manut Pak. Oke. Daun bawang enggak? Iya toh Pak, itu yang penting kok Pak. Kirim sehat loh Pak, jenengan nih. Oke. Ini untuk mencegah apa Pak? Masuk angin, itu kayak sengaja Pak. Masuk angin. Oke siap. Ini cabenya untuk menambah nafsu makan. Wala. Berapa segini? Dua cendok. Kasih dua aja. Oke. Bapak. Oke. Soalnya mangan ra ono lombok bareng masak enggak ono garam ya. Namanya lelaki. Segini berapa Pak harganya? 34.000. 3 porsi masalahnya. Oke, manut. Lah ini cakarnya kan 2.000. Nggih. Lah iki dodolan apa sedekah, Pak? Maksud lah tadi mau asli sedekah. Kan pembeli. Iya. Jadinya enggak sedekah. Oke, siap. Oke, siap. Habis ini kita coba rasanya kayak gimana ya, Lur? Belum kita coba, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, Lur. Langsung aja kita coba rasanya kayak gimana. Walah, enak, Lur. Diaduk sih ya, Lur ya. Soalnya tau Lur, biasanya nek mie ayam surungan itu luwe enak. Apanya mau bapaknya dodolannya wis 30 tahun. Wis iso mbayang kayak tau. Wong dodolan 30 tahun, utek-utek mie ayam. Wah ya
rasanya jos. Ini maaf ini nyobanya di pinggir jalan ini. Soalnya nggak ada tempat. Ini tangan udah tak cuci bersih ya lor ya. Kita coba dulu tes cakarnya. Cakarnya we pangano aku lo cakar jangan ngomong kon mangan. Ini aku gak nolak lor. Pulang kita kumpulin ya. Asli cakare suwet bolo apa namanya ini. Rempah-rempahnya kerasa banget lor. Weh tipe lor. Ini mie ngomong calon terus di cipok. Ini lembut, gurih, bumbunya kerasa banget yuk. Ini mericone wokeh banget loh ternyata. Terus boleh. Ayam lor. Kebetulan mau kan pas lewat jalan Walter Mount Didi. Lah kok ana sing dodol mie ayam? Ayam itu gede lor. Enak tenan lor. Teman-teman wajib cobain. Dulu dari saya Mas Tarjo, semoga teman-teman terhibur, sampai ketemu lagi di episode berikutnya.